Oke, belum kita perjalanan pulang ini pas lagi dan maghrib posisinya ini. Jadi kita readingnya di plan aja ya, karena maghrib. Karena saya pun karena tadi saya tuh sebenarnya tuh nggak berani ya perjalanan ketika adzan maghrib. Wis, oke tahu. Tapi saya tuh mendengar tuh udah ada yang seadaan tuh kok lu ini kok ada yang adan lagi ya Allah, masya Allah, ternyata adan itu saut-sautan ya, terus apa namanya menyambung-nyambung lah. Jadi ya saya pulangnya sudah ada nih, pulang ke rumah dari yang baru ini, insya Allah satu mari buat di rumah aja. Ini saya lewatnya ya lewat yang tadi ya, ini ya saya lewat Gang Jamblok ini. Saya sepiulus. Nah, ini saya lupa ganti baterai, ini baterai sudah merah ini. Waduh, ya, ngelak. Berarti seperti biasanya apabila video saya tiba-tiba terhenti, berarti tandanya baterai sudah habis ya, seperti biasa, paham. Ini mau kemana ya kayak. Ini kondisi Pasar Projo masih sepi. Ini ngomong kayak mana. Waduh, macet nih, angel. Ya, untuk ngomong-ngomong soal Mio ya, Mio saya itu masih di rumah. Seperti yang pernah saya sampaikan. Tak sampaikan lagi, wah, dia nopo meneh iki. Sik. Sik, terus. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya motor Mio saya itu hanya saya pakai untuk dekat-dekat saja ya, tidak saya gunakan untuk pergi jauh. Tapi ya kalau pergi jauh sini ya aslinya sih nggak masalah, nggak apa-apa, cuman kan kalau pergi jauh itu nggak sampai ke perkotaan atau tempat-tempat yang rawan idamanmu gitu ya, karena berbahaya. Wes asik, kita lewat depan Pasar Projo ini boleh. Suasananya seperti melewati Malioboro ya, suasananya ini. Ya, oke. Biasanya tuh sini sering macet ya, biasanya, tapi ini enggak macet. Wanti. Ini baterai kamera saya itu sudah dikit, padahal itu saya sudah membawa baterai cadangan. Wah, tapi nggak sempat ganti saya. Saya lupa saya mau ganti, saya di jalan berhenti dulu, kita aneh. Wah, lampu deh. Mati ya. Ya, ini saya lewat agak ngebut sedikit nih ya, bro, ini ya. Karena ini dikejar waktu. Karena saya udah harus sampai di rumah secepatnya ini, karena ada lagi misi yang harus saya jalankan ini. Kemudian, belum repot, belum.
pendi wong kene iki. Bodos keu. Jangan sekali pernah ya, wah, sekali repot ya. Aman tidak aman, HP aman. Jadi satu kadang tuh tipe orang yang kadang sering lupa ketika main ke rumah temen, main kemana itu ketik, kadang masih ada yang lupa, terutama itu handphone. Saya tuh pernah pergi ke rumah temen itu, nah, tiba-tiba tuh handphonenya itu tertinggal bolong, apa ya, apa kayak? Ono pinguin-pinguin lah. Lemah mega. Saya tuh masih ingat ya, lanjut lagi. Pergi ke rumah teman. Nah, handphone saya tuh ketinggalan. HP. Saya padahal udah kurang lebih separuh jalan saya tuh. Waduh, berat. Akhirnya saya putar balik ambil lagi handphonenya. Dan itu saja yang punya rumah itu belum pergi, masih di rumah. Ternyata juga paham kalau handphone saya ketinggalan. Lalu saya ambil ya pulang, pamitan dua kali ya, kan wagu masa pamitan ya dua kali ya. Waduh, selain ini rame, mahrib-mahrib. Ini mahrib ya, boleh ini bro, waktunya malam ya, ini saya bukan konten NR ya, ini ya, konten pulang. Kalau NR nanti jam 8 malam ke atas itu NR, ini MR, maghrib right. Maghrib right. Ya kurang lebih suasana MR, maghrib right. Maghribnya seperti saya itu enggak. Nah, itu baru-baru itu di rumah, anteng ini saya malah perjalanan pulang. Aduh, tahanan. Saya, wah. Nalip ini kayaknya ya menjadi teman ya. Waduh, ini lagi nyalip lagi ya. Batuk. Ya semoga kita semua tetap diberi kesehatan ya bro. Saya sudah mulai menggeruk-menggeruk ya. Waduh, apa yang mati ya? Waduh, nyamari ya. Wah, ya belum nyalip di tanjakan, nggak main-main ini. Nyalipnya di tanjakan ini, aduh, bisa. Nah, ya ini saya ngontennya ini sambil sama nih ya, ngehabisin baterai ini ya. Saya habisnya baterai. Jadi kemungkinan mohon maaf kalau tidak ada closingnya atau penutupnya. Aduh. Wis. Waduh, angel iki nek iki. Sebelumnya rame belum menyalip angel iki. Oke, hampir kanan. Ya lu ngedem-ngedem baik lu. Mantannya mana mati wong yang jangan nih. Ini radio ayang ya, ayang itu gak sama ayang. Karena ayang lagi di sana, belum tak jemput dia ya. Mungkin cocok kali ya kontak sama ayang. Sebelah kapan-kapan tak agendakan biar bisa konten bareng ayang, riding sama ayang nanti tak agendakan, tunggu saja.
Yang penting saya berniat untuk menghibur kalian semua. Wesir. Wah, lampunya baterainya masih berjalan. Tak kira baterainya udah habis. Yo, let's go. Yo, 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 let's go. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Ya, jam segini tuh mengingatkan saya ketika waktu dulu masa-masa saya kuliah. Pulangnya itu selalu jam 6 tuh dari kampus itu. Ya, ini sedikit nostalgia sih, apa apa. Pasti saya tuh selalu ngebut pulangnya. Ya, ini adegan yang jangan ditiru, adegan yang tidak harus ditiru ya, ngebut. Jadi saya ketika kuliahnya itu dapat mata kuliah sore, nah saya tuh pulangnya jam segini ya, masih ingat ya, sedikit nostalgia. Dan jalannya pun selalu lewat sini, karena itu jalan satu-satunya jalan yang terdekat untuk arah pulang. Saya loh, ini ada dan ya. Jadi dulu tadi pulang kuliah jam 6, hampir rumah jam 7. Paling repot itu kalau ketika pulang kuliah itu jam 6 ya, itu kalau hujan. Wah, itu waktu yang sangat menyebalkan loh, waktu tanggung. Wis. Waktu yang sangat tanggung karena maghrib-maghrib hujan. Ada di rumah malah berteduh sampai malam. Kalau siangnya sih nggak masalah siang, tapi kalau maghrib itu hujan tuh gimana? Itu menurut saya itu loh. Takutnya nanti ada berkomentar lain ya, silahkan. Hehehe.